Acara yang dihadiri oleh mahasiswa Universitas Mula Warman ini membahas tentang kondisi terkini pendidikan yang berada di daerah perbatasan khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Turut menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Bupati Tanah Tidung dan juga anggota MPR RI Perwakilan Kaltim Kaltara. Berbagai pertanyaan diajukan oleh mahasiswa untuk membahas mengenai kondisi pendidikan yang ada. Saat ini, pendidikan yang ada di perbatasan terus dikebut agar bisa sama rata dengan kondisi yang ada di perkotaan. Hal ini menjadi harapan para mahasiswa yang ada di Kaltim dan Kaltara agar bisa sama-sama merasakan pembangunan yang ada, terutama dalam sektor pendidikan. Kalau kita adalah provinsi yang langsung berbatasan dengan perbatasan, yaitu Malaysia, kemudian Brunei Darussalam. Harapan kita dengan mengetahui bagaimana situasi di sana adalah unsur-unsur pendidikan kita ini siap secara sumber daya manusia, SDM, kemudian kebijakan pemerintah, kemudian juga berkaitan dengan pengetahuan kita gitu kan. Dalam agenda ini, perhatian pemerintah daerah khususnya Kaltim dan Kaltara sangat diperlukan. Kondisi yang terjadi saat ini ialah pendanaan yang dianggap masih minim sehingga dibutuhkan dana yang lebih besar dalam percepatan pembangunan terutama infrastruktur yang ada. Paling diharapkan oleh Kabupaten Tanah Tidung sendiri untuk perbaikan pendidikan di sana, Pak. Saat ini sebenarnya kalau kita harapkan kepada pemerintah provinsi ya, Provinsi Kalimantan Utara adalah supporting untuk subsidi bagi penyelesaian sekolah-sekolah yang belum tuntas, itu saja. Carut marut pendidikan yang terjadi di Kaltim saat ini juga seharusnya menjadi fokus pemerintah, terutama masalah pendanaan yang menyebabkan sejumlah guru menggelar aksi demo yang seharusnya tidak sepantasnya dilakukan. Namun karena keadaan, hal ini dianggap wajar dan patut diperjuangkan. Saya tidak mengatakan carut marut keseluruhan, tapi memang ada banyak faktor yang harus diperbaiki terkait dengan infrastruktur, terutama di perbatasan, kemudian kualitas guru, kemudian keinginan calon-calon guru untuk mengabdi di perbatasan, itu satu masalah tersendiri. Dari adanya kegiatan ini, diharapkan apa yang disampaikan oleh seluruh peserta dapat ditampung dan menjadi pertimbangan pemerintah dalam membangun pendidikan yang lebih baik. Hal ini akan terus diperjuangkan, karena pendidikan menjadi modal dasar dalam pembangunan yang lebih baik. Dari Samarinda, Muhammad Rizki memberitakan. Yang kedua.